Kejaksaan Agung, Kejagung, menggeledah rumah Harvey Moise, suami artis Sandra Dewi setelah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah TBK 2015 hingga 2022. Saat ini, penggeledahan yang dilakukan Kejagung masih dilakukan penyidik. Pada hari ini juga kami melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM, Harvey Moise, dan sedang berlangsung, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus, Kuntadi kepada wartawan, Senin, 1 April 2024. Meski begitu, Kuntadi tak merinci soal barang bukti apa yang akan dicari oleh penyidik terkait perkara tersebut di rumah Harvey Moise. Di sisi lain, penyidik juga memeriksa RBS, sosok bos besar yang diduga menyuruh suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise dan Crazy Rich PIK, Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga timah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.